Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin. Dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok lebih netizen soal nama, jadi disangkut pautkan dari tiga dokter ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satu lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok lebih itu pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016, posisinya saya pada saat itu masih kuliah di Jakarta, karena saya lahir tahun 97, pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun.